Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, aqimus sufufa, tegakkanlah barisan, luruskanlah barisanmu. Wa hadzu bainal manakib, lurusan pundak dengan pundak. Kalau budaknya orang kayaknya sama semuanya ya, lurusnya ke atas. Memang tinggi rendahnya iya sih beda. Ini pendek pendek ya, tapi kalau sudah ketemu tangan dengan tangan, pundak dengan pundak, beres akan lurus. Wa suddul khalal. Kalau ada yang longgar masuk. Kalau ada renggang masuk. Suruh ngerapetin, misalnya ini setengah renggang, setengah renggang, setengah renggang. Digeser, rapet, bolong, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih kembali di channel saya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat muslim masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten-konten dari channel ini. Sebelum masuk kita ke pembahasannya, seperti biasanya perlu saya ingatkan di sini, jangan pernah memfitnah, menghujat atau menistakan agama lain. Lalu bagaimana kalau mereka memfitnah agama Islam? Kita luruskan supaya tidak ada yang tersesatkan. Menurut saya ada sebuah keanehan antara Pak Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Al Zaitun, dengan Saifuddin Ibrahim. Tapi kalau masalah renggangnya sholat ini perempuan di depan safnya, itu biar kita tampilkan nanti video dari Buya Yahya. Jadi buat sahabat-sahabat muslim, yang ingin saya komentari adalah ada keanehan antara Saifuddin Ibrahim dengan Pak Panji Gumilang. Kenapa Saifuddin Ibrahim tiba-tiba memuji Pak Panji Gumilang ini? Tapi sebelumnya Saifuddin Ibrahim ini pernah menjelekkan Ponpes Al Zaitun. Apakah Saifuddin Ibrahim ini kiriman dari Ponpes Al Zaitun untuk memfitnah agama Islam? Kenapa saya berkata seperti ini? Karena sudah beberapa tahun Saifuddin Ibrahim selalu memfitnah, menghujat, menistakan agama Islam. Tapi Pak Panji Gumilang ini, pimpinan Ponpes Al Zaitun, tidak pernah buka suara tentang Saifuddin Ibrahim. Tapi kini Saifuddin Ibrahim memuji Pak Panji Gumilang. Kenapa seharusnya Pak Panji Gumilang ini mengomentari atau mencegah Saifuddin Ibrahim memfitnah agama Islam? Karena Saifuddin Ibrahim sebelumnya katanya pernah mengajar di Ponpes Al Zaitun ini. Nah, jadi buat sahabat muslim, mari kita tampilkan dulu video Buya Yahya. Biar sempurna. Walinu bai'id bi'aidi ikhwanikum. Nabi ngingetkan, ini loh yang juga sering dilupakan. Ada orang yang ngatur barisan tuh nyeksa, keras. Sampai nginjok-nginjok tadi itu. Linu, lembut ya. Bi'aidi ikhwanikum. Kalau ngatur yang lembut ya. Pegang dengan lembut tangannya, diluruskan. Jangan sampai injek-injek anak perlu. Yang lembut. Wala tadaru furujatin lisyaiton. Jangan kau biarkan setan menggoda kamu dengan cara setan masuk. Kalau ada celah, ada longgar, setan ada di situ, dia itu kan membisikkan, membuat was-was kita. Jangan main-main. Nabi yang menyebutkan jangan guyonan kalau urusan setan. Jangan lalu berkata biar saja setan ikut sholat di sini. Jangan ngomong begitu juga. Oh biowe, berarti setan itu enggak, setan mengganggu. Jangan main-main urusan setan. Ini Nabi menyebutkan untuk lurus. Makanya saya serius masalah ini apa? Karena ini salah satu yang sering dilupakan. Bukankah kita belajar untuk apa sih? Untuk mengamalkan sunnah Nabi, untuk dekat dengan Nabi. Maka kita belajar ini untuk mendekat kepada Nabi. Waman wasala saffan, barang siapa yang menyambung saf, ada saf yang putus, ada bolong satu ya. Lalu Anda sambung masuk ke dalam, bahkan di dalam salat pun Anda boleh melakukannya. Misalnya ada orang batal wudhu satu, kan longgar satu, maka Anda masuk maju ke depan. Tentunya di saat berjalan tidak boleh melakukan tiga gerakan berturut-turut yang membatalkan wudhu sholat. Tapi jalan satu, 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 sampai ke situ. Jangan main-main urusan sabda Nabi ya. Apalagi berkata begini, wong tempat luas saja kok kenapa sih? Nah ini kan orang awam, tidak ngerti ilmu. Ini banyak seperti itu. Biasanya begitu, wong tempat luas saja kok mepet-mepet. Coba. Kita sering sholat di kampung, kamu begini, masya Allah, barisan yang tidak di, ini pahala termasuk fadilah jamaah di sini, keutamaan jamaah ada di sini, doa malaikat juga ada di sini, coba saja, Anda perhatikan, yang salah siapa? Yang salah ini, yang suka ceramah tidak pernah menjelaskan, ustadznya orang awam tidak salah, jangan salahkan orang awam, saya tidak pernah menyalahkan orang awam.
Yang salah ustadznya, ini ustadznya, salahkan saya. Sepanjang majelis ini pun Anda baru dengar sekarang kan? Berarti yang salah saya. Atau Anda yang jarang hadir majelis saya. Atau imamnya yang perlu disalahkan. Jadi orang awam gak salah. Dan dia beralasan, longgar saja kok rapet-rapet. Itu alasannya dia, karena dia gak ngaji, maklum. Tapi kita yang mengerti kenapa Anda meluruskan barisan dan merapatkannya. Nah, kalau ada sop kosong, man wasola sofan, barang siapa menyambung sop yang mula terputus lalu dipenuhi menjadi sambung, wasolahullah, maka Allah akan sambung, mendapatkan pertolongan dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, Allah menyambung. Kalau kita dapat silaturahmi dari kawan itu kasih apa? Kasih hadiah. Dia nyambung silaturahmi dengan kita, ngasih apa? Ngasih hadiah, ngasih ini. Tapi kalau Allah yang nyambung kepada kita, ayo. Kalau Anda disambung silaturahmi sama orang yang biasa-biasa, dapat hadiah. Disambung silaturahmi sama orang kaya, dapat hadiah gede. Tapi kalau yang nyambung adalah Allah, ayo, apa yang kurang? Dan sebaliknya, na'udzubillah, wa man qata'a shaffan, diancam begini masih saja seenaknya bikin shaf. Barang siapa memutus shaf, enggak mau merapatkan, masih bolong-bolong memutus shaf, qata'ahu Allah, Allah akan putus dia. Rahmat tidak akan diturunkan oleh Allah. Riwayat Abu Daud bi isnadin sahihin, Imam Abu Daud meriwayatkan.